Hello guys, kenalin gue Demon. Ganteng doang, HP kentang anjay. Nah, okay guys, sebelumnya gimana nih kabar kalian semua cuy? Ya, gue harap kalian semua itu dalam keadaan sehat walafiat lah ya guys ya. Dan balik lagi di channel YouTube gue Demon99. Welcome to my YouTube channel juga buat kalian yang baru gabung ataupun buat kalian yang baru nontonin channel ini gitu guys. So, sesuai dengan judul ataupun thumbnail dari video ini nih ya guys ya, di kesempatan kali ini itu gua bakal ngebahas ataupun ngebuatin video tentang cara pasang modul Magic Snow Root untuk mengatasi lag patah-patah Free Fire. Dan untuk modul Magic yang bakal gua share di sini itu adalah modul Magic JIT Improved Turbo Gaming gitu cuy. Dan buat kalian ya yang belum tahu modul JIT itu apa, modul JIT adalah singkatan dari modul Just In Time, yang dimana modul JIT ini dibuat sesuai dengan kebutuhan gaming gitu guys. Makanya ini sesuai dengan namanya cuy, JIT Turbo Gaming. Jadi modul ini itu berfungsi untuk meningkatkan performa handphone kalian secara keseluruhan pada saat kalian bermain game gitu cuy. Makanya nih ya, modul JIT Turbo ini tuh recommended banget buat kalian yang sering main game kayak Free Fire gini ataupun Mobile Legends gitu cuy. Selain itu juga nih ya guys ya, untuk modul JIT ini support dipasang pakai aplikasi Qt. Jadi nggak perlu ribet-ribet kayak setting aplikasi Brickfan gitu guys. Sekian aja penjelasannya, dan sebelum lanjut ke inti videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Terutama buat kalian yang baru gabung nih ya guys ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ke inti videonya. Nah, okay guys. Jadi di sini itu bakal langsung kubahas aja lah ya, biar nggak lama-lama gitu cuy. Tapi sebelum itu nih ya guys ya, untuk langkah awalnya karena di sini aku masangnya pakai aplikasi Qt. Jadi untuk langkah awalnya itu kalian harus download aplikasi Qt, aplikasi Jarsiver dan aplikasi Free Fire terlebih dahulu gitu guys. Dan buat kalian ya yang nanya, "Bang, downloadnya di mana, Bang? Downloadnya di mana, Bang?" Kalian itu bisa ngedownload 3 aplikasi ini di Play Store ya guys ya, ataupun di GitHub PPS gitu. Dan kalau semisal ketiga aplikasi ini udah kalian download, kalian itu langsung aja gitu cuy, cek dari deskripsi video ini, kolom deskripsi ya guys ya, bukan kolom komentar gitu bre. Di situ itu udah kuletakin bahan-bahannya. Yang pertama itu ada modul JIT Improved Turbo Gamingnya yang merupakan modul Magicsnya. Yang kedua itu ada aplikasi Gear Up Buster yang berfungsi sebagai penyempurna dari pemasangan modul Magics JIT Improved Turbo Gamingnya. Dan yang ketiga itu ada aplikasi Qt buat kalian yang masih bingung download Qt-nya gimana gitu cuy. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian itu bisa langsung klik aja link Mediafire dari modul JIT Improved Turbo Gamingnya. Itu linknya kalian klik aja tuh ya guys ya. Ntar kalian bakal diarahin otomatis ke Mediafire Google kayak gini. Dan di sini itu bisa langsung kalian klik aja dari yang namanya JIT TG gitu ataupun JIT Turbo Gaming gitu cuy. Dan ntar bakal langsung ke download. Dan kalau misal nih ada bacaan satu download selesai, berarti untuk downloadan ataupun instalan dari modul Magicsnya sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya bisa hapus aja dari aplikasi Chrome-nya. Setelah itu kalian bisa buka aplikasi Jarsiver yang kusuruh download tadi gitu cuy. Itu kalian buka aja nih ya. Setelah itu di sini kan ada banyak folder-folder ya guys ya, mulai dari folder atas sampai bawah itu ada banyak gitu cuy. Dan di sini tuh kalian bisa klik aja dari yang namanya folder download gitu guys, di bawah folder dokumen gitu. Di sini kalian klik aja. Setelah itu di sini kalian scroll ke bawah lagi, cari yang namanya itu zip dari JIT.TG.zip gitu cuy. Ini tuh merupakan zip dari modul Magic JIT Turbo Gamingnya gitu guys.
Dan di sini tuh sorry banget ya kalau misal ada suara yang gak enak didengar cuy, karena nih nge-rek videonya itu siang-siang gitu bre. Dan di sini nih ya guys ya, untuk langkah selanjutnya itu bisa kalian tekan lama aja dari zip zip JTTG nya gitu. Kalian klik lama kayak gini. Setelah itu di sini bisa kalian pilih gambar gunting ataupun bacaan potong. Setelah itu kalian klik di bagian download storage emulated ataupun nol. Setelah itu di sini kalian klik di memori perangkat. Dan kalau semisal udah kayak gini, di sini bisa kalian scroll dulu nih guys sampai ke bawah dulu gitu, sampai mentok nih ya. Nah kalau semisal udah mentok, bisa kalian klik icon yang ada di pojok kanan bawah. Dan ntar otomatis bakal muncul sendiri dari yang namanya JTTG.zip-nya gitu, ataupun bisa dibilang modul Magic JT Turbo Gaming-nya gitu guys. Dan sedikit info buat kalian ya, kalian itu jangan pernah nyimpen suatu modul Magic di dalam suatu file ataupun folder, karena itu bisa menyebabkan error pada saat pemasangannya gitu cuy. Jadi paling aman itu nyimpennya di eksternal gitu bre. Dan di sini itu untuk langkah selanjutnya bisa kalian klik aja sekali dari JP ataupun zip JTTG-nya. Setelah itu kalian pilih ekstrak di sini. Dan ntar otomatis bakal muncul sendiri itu folder yang namanya JIT-TG gitu. Ini bisa kalian buka aja gitu guys. Dan isinya itu ada dua nih ya. Yang pertama itu ada installing.sh, yang kedua itu ada uninstalling.sh. Kalau installing.sh ini tuh untuk pemasangannya gitu cuy, Sedangkan kalau uninstalling ini untuk penghapusan ataupun penginstalan dari modul yang nantinya kita pasang. Dan di sini tuh bisa langsung aja nih ya, kita hapus aja dari aplikasi JarCiver-nya. Setelah itu di sini kalian bisa buka aplikasi Qt gitu cuy, kok JarCiver lagi gitu. Ini kalian buka aplikasi Qt-nya. Setelah itu di sini tinggal kalian masukin aja nih ya string dari kode untuk pemasangan modul JIT Turbo Gaming-nya. Kodenya gimana tuh bang, atau stringnya bang? Stringnya tuh kayak gini cuy, SH spasi garis miring SD card garis miring lagi JIT garis TG, abis itu garis miring, karena kita mau masang tuh jadi kita pakai ini ya guys ya, yang installing gitu. Nah installing titik SH. Tapi kalau semisal kita mau menghapus ataupun mau menginstal modulnya, kita bisa pakai yang uninstalling gitu. Kayak gini cuy, uninstalling titik SH gitu. Nah di sini karena masang jadi pakai install aja ya guys ya, uninstalling titik SH. Ini bisa kalian klik checklist aja dan ntar bakal otomatis pemasangan dari modul Just In Time Turbo Gaming versionnya. Ini kita tinggal tunggu aja nih ya guys ya, sampai proses pemasangannya selesai gitu. Dan kalau semisal nih ya guys ya, ada bacaan installing down dan ada kode exit true-nya itu 0, berarti untuk pemasangan dari modul JIT Turbo Gaming-nya sudah berhasil terpasang. Dan untuk langkah selanjutnya itu tinggal kita sempurnakan aja dari pemasangan modul JIT Gaming ini gitu cuy. Di sini tuh caranya gampang banget ya. Kalian itu cek aja dari deskripsi video ini. Di situ kan ada yang namanya aplikasi GetUp Buster tuh cuy, dan itu akan ada linknya gitu ya. Itu linknya kalian klik download aja gitu guys, ataupun kalian klik aja gitu. Ntar bakal diarahin kayak gini. Di sini bisa kalian install aja dan tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Dan kalau semisal udah selesai, bisa langsung kalian buka aja. Di sini bisa kalian agreein. Kalian tunggu aja nih ya guys ya, sampai nanti tuh game-gamenya muncul gitu. Di sini bisa silang cuy, silang. Tunggu aja dan ntar bakal otomatis muncul game-game yang ada di handphone kalian. Dan di sini tinggal kalian pilih aja lah ya, game apa yang pengen kalian sempurnakan dengan modul JIT Gaming Turbo ini gitu bre. Karena di sini tuh aku mainnya Free Fire nih ya, jadi aku bakal nyempurnain Free Fire gitu. Dan Free Fire biasa nih ya guys ya, ada bacaan boost kalian klik aja. Setelah itu kalian pilih Indonesia. Setelah itu di sini bisa kalian okein, kalian tunggu sampai proses pemboostingannya selesai. Dan kalau semisal udah selesai kayak gini ya cuy, nah kayak gini cuy. Di sini itu bisa langsung kalian klik aja dari yang namanya mulai, dan ntar otomatis bakal langsung masuk ke game Free Fire-nya. Dan di sini bisa kalian rasakan lagi perbedaan sebelum pakai modul Just In Time ini dan perbedaan setelah pakai modul Just In Time ini. Sekian aja video dari gua, makasih udah nontonin, see you the next video.